Hello, hello. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berpuasa. Dan hopefully puasa yang korang masih lagi di tahap yang sempurna. Ara dekat rumah nenek dia. Rumah nenek ke rumah mami dia, tak sure. Waalaikumsalam Nur Nisha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hai. Waalaikumsalam Anis Mira. Waalaikumsalam. Okay guys. Waalaikumsalam Jasmine Alfina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Eh, ada soalan eh? Aku bagi soalan, kita tengok apa soalan dia bagi. Sana berbuka. Sana pukul berapa buka puasa? Okey, kalau dekat sini, sini ke kawasan Selangor. Kawasan Selangor kalau tengok dekat kita punya timetable ni 7.21. So maknanya lebih kurang ada 1 jam, 1 jam lebih lagi. Waalaikumsalam Cik Yana. Waalaikumsalam Siti Suhail. Mama Damun. Bunyi apa tu? Okey, bunyi apa tu? Okey, korang mesti tahu benda ni. Aku suka main benda ni. Ini dia satu kepuasan tau. Ya kan? Aku suka gila main benda ni. Satu kepuasan. Ini memang tak tahu lah. Lepas tu ada dua orang ni hantar parcel bagi aku benda ni banyak gila. Aku ada banyak lagi tu yang belum tekan lagi. Banyak-banyak. Dan kenapa main yang grafik tu aku suka. Aku memang suka gila main benda ni. Kalau dulu kan beli barang kan, kalau dapat benda ni aku simpan. Sebab fikir nah, tu sebab Okay, okay guys, by the way, thank you yang yang hantar parcel dekat aku untuk aku review. Dan thank you juga yang yang berkesempatan untuk berjumpa. And thank you very much. InsyaAllah nanti akan ada lagi yang aku tak review. Sebab aku tak boleh nak letak sekaligus semua. Nanti orang tak tengok kan. Nanti kesian lah. Siapa yang aku dah terpost awal tu, nanti kejap lagi orang dah tak tengok. Jadi aku kena ambil masa, ada gap ruang masa di antara, dan baru aku post. Okay. Kalau tengok kat sini, oh ya Allah, aku ada nano cheese. Semalam aku ada post. Lepas aku ada kepek pedas. Lepas tu aku ada kepek tempe. Sini ni aku ada kepek tempe. Lepas tu aku ada popiah coklat. Oh ya Allah, mantul. Mantul pun kaling-kaling. Sekarang buat drama apa? Sekarang ni takde, tengah berehat rehat. Bulan puasa ni aku berehat rehat je. Ikut program-program amal, berbuka dengan anak yatim. Adalah macam besok. Okay, besok aku ada, aku ada live bersama dengan Pusat Zakat. Okay, korang boleh tengok dekat live di FB Pusat Zakat. Pusat Zakat, korang boleh tengok lah dekat FB. Pukul 11 pagi, tepat 11 pagi kita akan live. So adalah, aku mungkin tak tahu apa soalan yang dia akan tanya. Tapi insyaAllah kita tengoklah nanti besok. Right? Lama tak dengar cerita kan, bakal mantul. Okay, apa ni?
Okey, ada orang tanya umur aku. Umur berapa? Okey, umur berapa? Umur aku 38 tahun. 38 tahun. Ha, 38 tahun. Idola apa tu? Idola gangster ha dari Giovanna. Oh, jangan. Ayam Giovanna. Baju raya warna apa? Okey, baju raya tahun ni kita color maroon. Aku ada a few color yang aku tak pakai lagi, tapi aku rasa macam tahun dah aku nak pakai color maroon. Ha, aku macam nak pakai color maroon. Ai, tak macam 38. Ha. Wah, aku ada, aku dulu agaknya kan, diorang sejukkan aku, diorang bekukan aku dalam ais. Ha, so jadi aku macam Captain America. Ha, kan, tak tua-tua. Eh, macam tu je sebab dah beku kan. Hello. Yes, apa tu? Baby eh. Tak tahu lah apa nama. BBY. Baby eh kot. Okay, ada soalan lagi. Ada soalan lagi. Kita tengok apa soalan. Apa soalan orang bagi ni? Apa tu? Mana Ara Comel? Okey, Ara ada dekat rumah nenek dia ataupun kat rumah mami dia barangkali. Ha, tak sure. Aku minggu depan ni baru aku ambil dia. Hari sebab aku hari Ahad aku akan ke KK. Aku akan ke Sabah. Jadi kalau ada siapa-siapa di Sabah yang nak aku, mana tahu nak jumpa, nak suruh review produk ke apa, boleh dah jumpa aku dekat Sabah nanti bah. Boleh bah kalau kau. Lama tak tengok. Lama tak tengok dalam TV. Nanti hari setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu ada. Tengok Iktibar, tajuk Iktibar ada dalam tu. InsyaAllah ada. Tapi tak sure episod berapa, aku tak ingat. Sebab dia satu episod lain-lain kan. So nanti tengoklah Iktibar. Lepas tu ada lagi sebenarnya kat TV-TV lain ada. Tapi aku tak tahu kan, kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak diberitahu. Jadi kau tahu je dah tayang. Kan. Cerita Giovanna dah tak ada bro. Cerita Giovanna dah tak ada. Cerita Giovanna tak ada dah. Dah tulis pun perhitungan terakhir eh. Jadi tak ada. Giovanna memang tak ada dah. Apa soalan dia ni? Bila Ara nak dapat mami baru? Alamak. Bila Ara nak dapat mami baru eh? Alamak. Aduh, tak ada. Tak tahulah. Tak tahu. Ada jodoh untuk saya berkahwin dengan siapa-siapa saya. Kalau Tuhan ada kan, ada jodoh untuk saya, alhamdulillah, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau Tuhan ada bagi jodoh yang baik-baik untuk saya, insya-Allah. Kan. Sebab kita ni bohonglah kata tak nak kahwin. Nak kahwin. Tapi tu lah tunggu. Kalau ada jodoh, insya-Allah. Sebab sekarang ni belum, tak nampak lagi. Tak nampak lagi yang jodoh. Kebanyakannya bodoh yang nampak. Kan? Jodoh tak nampak lagi. Memang jauh lagi. Perjalanan jodoh tu macam jauh lagi kan. Sama-sama, nak kata sama-sama pun tak nampak. Tapi kebanyakannya bodoh je yang banyak. Aduh. Okay, selalu berbuka makan apa? Okay, selalu berbuka aku. Okay, aku tak pernah pergi bazar. Ada. Bohong. Terkata tak pernah. First day puasa aku pergi bazar kalau tak silap aku. And then lepas tu aku tak pernah pergi bazar. Dan lepas tu kebanyakannya aku masak sendiri ataupun aku dapat aku order online. Selalu order online, masak sendiri, just depend on that lah. Sebab macam nak beria keluar pergi bazar tu malas lah, nak menempuh jam lah apa semua tu malas. Bila nak ada Giovanna? Giovanna dah tak ada. Okay, Giovanna dah tak ada dah. Okay, Giovanna dah tak ada dah. Okay. Alright, thank you Faizwan. Punya soalan. Hello, Shishi. Hello. Okay, kita tengok lagi. Apa dia punya soalan lagi ni? Ui. Pandai cakap kan? Oh, Allah. Tak pandai lah kot. Kadang-kadang buruk rupa dia kan. Si pandai kelakar setengah tegani. Si pandai kelakar tegani.
Yo, yes, Yan. Jahanam. Yeah, hi sis Nuha. Azmi Johari, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Raya mana tahun ni? Saya rasa setiap tahun saya raya sama je. Kat Melaka. Memang orang Melaka. So raya Melaka. Tak tahu lah, tiba-tiba saya dapat tiba-tiba dapat orang luar lah, maksudnya macam orang Negeri Sembilan ke, orang Taiping ke, orang Kedah ke, orang Alostak ke, barulah kita tukar. Okey, kalau tak selagi tu kita puasa, kita raya dekat Melaka je. Hashtag Team Raya Melaka. Kan? Menu apa berbuka puasa? Okey, aku tengah dalam dilema ni, tak tahu nak berbuka apa lagi ni. Tapi adalah dekat dalam tu, kejap lagi tengoklah, kita panas-panaskan balik. Tengoklah, tengok. Banyak sangat ni nak makan. Mana anak dara? Anak dara dekat rumah nenek dia kot. Tak tahu rumah nenek dia ke rumah mami dia, tak sure. Hello No Shakira. Babies Melaka mana? Saya Melaka dekat bandar. Yo Nat, selamat berpuasa Nat. Selamat berpuasa, bukan kaleng-kaleng. Oh, Nat sekarang. Nat sekarang apa? Sekarang mana nak main dengan orang rank-rank bawah ni? Nak main dengan semua crown, ace kat atas dia, conquer-conquer dia. Yelah. And bila nak datang Sabah? Saya cakap Sabah. Cakap Sabah. Cakap macam mana bah? Aku tak boleh bah ni cakap Sabah ni. Tak pandai lah cakap Sabah. Tak pandai cakap Sabah. Dia ikut orang Melaka, dia cakap Melaka sikit. Dah memang aku Melaka. Dah kenapa nak cakap Melaka sikit? Pelik betul. Anak dara Adam bukan Adam yang jaga. Dia depends, kalau saya tak ada kerja, dia ada dengan saya lah sepanjang masa. Kalau apa? Kalau tak, kalau saya kerja, dia duduk dengan mami dia ke dengan nenek dia. Okay. Tak masalah sekarang ramai hacker dah malas nak push. Yelah malas nak push, tapi tengok pakai apa, tengok on je. Sekarang malam pun on. Hawau apa makna dia? Hawau ni makna dia macam, okey contoh kita panggil, "Eh hawau." Ha. Itu hawau tu dia macam lembut sikit lah. Tapi kalau dia dia kasar sikit macam, "Eh lanat sini jap." Ha. "Eh hawau sini jap." Ha, macam tu lah. Yes, if abam wet asaat widah saat masak apa, beli ke masak? Saya selalunya saya masak Malaysia simple je. Biasa gunting rambut kat mana? Okey, saya kalau gunting rambut sekarang ni, so far dah bertahun-tahun dah saya memang gunting satu tempat dan satu barber je, memang dia saja yang gunting rambut saya, dekat Red Clown Shop, Red Clown Barber Shop, dekat Bukit Kindara BK5. Ownernya yang apa, pomade, apa nama pomade tu, lupa dah saya dah. Pomade saya pun itu je, dia tak pakai benda lain. Tak ada drama terbaru? Drama terbaru ada, sekarang tengah main, tengah tayang. So lepas raya ni insyaAllah ada 4 movie saya yang akan ditayangkan, insyaAllah. Ada copy paste muka Adam. Yelah, muka saya lah copy paste. Dia ada nak copy paste muka siapa? Waalaikumsalam Mr. Yuri. Apa projek terbaru? Projek terbaru kebanyakannya lepas raya. Lepas raya bila nak main Kuantan. Tak tahu lagi, ada rezeki insyaAllah. Kalau ada, ada tiba-tiba kan, projek ke job ke di, kena kat Kuantan, insyaAllah. Hello Fazira Hira 39. Buat apa tu? Masak ke? Alamak, kau punya soalan. Soalan tu meminta sebenarnya. Kalau tak puasa tu, dia minta maki. Kalau tengah puasa ni macam, ya Allah, memintanya soalan tu. Sebab aku tengah duduk macam ni, bila masa aku pegang? Kuali pun aku tak pegang, sodet pun aku tak pegang. Kenapa jarang post pasal harian? Ni lagi satu soalan ni. Bila nak pergi Sarawak? Sarawak, tak tahu lagi. Sarawak tak kot. Sarawak
belum ada rezeki lagi nak sampai Sarawak. Tapi hari Ahad ni aku akan berada di Sabah, di KKR. Di KKR. KKR bah. Kenapa jarang pun pasal harian? Kenapa jarang pun pasal harian? Kena baca. Kena Google lah, Google lah. Janganlah tanya. Google. Ataupun mungkin ada kat dalam ni yang boleh jawab. Tolong jawabkan. Tak nak jawab. Bro, saya dah kenyang. Buka saja nak beritahu. Alhamdulillah. Dah kenyang buka tu. Alhamdulillah. Dah betul lah. Dah pergi sembahyang maghrib tak? Seorang je kat rumah. Yes, seorang je dekat rumah. Aku apa? Aku 6.30. Sekejap lagi kita dah boleh masak lah. Seorang je kat rumah. Oi, banyak sangat soalan ni. Siapa lagi tanya ni? Farah. Farah Wisi. Do you prefer being called baby or sayang? Baby or sayang? Bodoh lah kau ni. Apa nama? Baby or sayang eh? Senang yang pendek lah. Macam baby ke sayang? Kalau macam... baby sayang. Baby sayang macam tak nak lah. Leceh lah. Tapi rasanya baik panggil sayang kot. Sebab baby ni kadang-kadang boleh jadi tersasul sebut jadi lain tu. Ha, kan? Boleh jadi lain tu. Mantul. Hello Natrus. Hai. Ya dah tu. Betul tu. Brand Eka. Okay, baru nak pergi sembahyang. Bro memang sempoi lah. Datang sempoi beritahu. Boleh lepak-lepak. InsyaAllah. 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 Nanti saya kalau saya sampai sana. Kalau sampai sempurna insyaAllah. Tapi hari Ahad ni memang saya ada kat KK. KKKK. Bebe. Panggil bebe 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 bebe. Itu macam orang tak ada gigi. Kau tak panggil bebe. Bebe 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 bebe. Kau panggil Fizo baby sayang. Fizo tu tak boleh panggil baby sayang. Dia tu kena panggil anak. Selamat petang. Okay, selamat petang Mama Faiz. If abang betul-betul easy baby you pun. Baby lah. Baby lah. Baik juga. Okay. Mat Ramun. Mamat Ramun. Kasut suka brand apa, Dam? Okay, aku ada dua brand yang aku memang pakai daripada dulu. Aku ada satu Puma dan satu lagi Adidas. Hanya dua brand ni yang aku selalu pakai. Puma dan Adidas. Salam Adam Syah. Buka apa hari ini? Yes, Siti. City 5. Macam mana nak nyebut nama? Salam Adam Syah, buka apa hari ni? Hari ni tak tahu lagi, tengah fikir. Tapi banyak benda dalam tak air tu yang kita boleh goreng kan? Donde itu donde backstep. Backstep boleh lah, donde. Abang Tanjung mana? Abang Tanjung pijak ada Abang Tanjung. Wey, kau bagi tahu dekat Pizzo nanti. Pizzo panggil saya. Abang Tanjung datang cek aku. Wey, gila wey. Apa kat belakang tu? Macam-macam ada. Adam, ramai ni, apa lagi masuk clan lah. Daging bakar bak sikit. Daging bakar dah habis lah. Farah, malam tadi kita tengah main PUBG tu. Saya tengah makan daging bakar tu. Yang dengar saya mengunyah-ngunyah tu, tengah makan daging bakar lah. Ha, okay, aku open siapa nak masuk dalam clan aku PUBG. Okay, kalau ada yang nak main PUBG masuk clan, yes, masuk clan tu, cari clan tu SSOL Soul. Nampak tak? Mama Dania Akila tak tahu lagi nak masak apa. Hari ni masak sendiri tapi tengok macam-macam ada tu. Macam-macam ada. Okay, aku open. Open to public, siapa nak masuk dalam clan aku. So kita boleh main sama-sama, kita push sama-sama. Kita tak payah push rank, kita main suka-suka. Sebab dalam clan tu ada yang kaki push rank, ada yang main suka-suka. Aku dua-dua, aku main push rank dan aku main suka-suka. Dan kita yang penting, kita boleh naikkan level kita punya clan. That's all. Lelaki je. Perempuan kalau rasa noob tak payah. Lelaki je perempuan kalau rasa noob tak payah. Okay, perempuan kena terror. Perempuan kena terror. Eh Farah, kalau perempuan yang terror-terror main, lagi you yang menangis sekarang. Biar perempuan noob yang masuk. So tak ada orang nak main. Kalau perempuan terror-terror, semua nak main dengan dia. Meninggal.
Selamat, selamat berbuka. Salam Ramadan kembali. Zahuri Zairi. Ini apa ni? Latas. Ilas. Tak tahulah nama. Banyak. IIXTXZ. Ya. Bro datang semula habak tau. Saya belanja makan seafood serious stock ni. InsyaAllah Mr. Yuri, insyaAllah, insyaAllah. Nanti kalau sampai, alamak, itulah. Kalau kat KK kan best. Dekat apa, dekat, kalau kat KK tu, KK tu memang selalu lah ke sana. Sempurna tu macam dia jauh ke atas sikit. Dia ke atas ke bawah. Sempurna. Sempurna ke sini lagi. PUBG banyak prone kat Sunhawk. Tu sebab aku tak suka main Sunhawk. Aku main biasanya dua map je. Erangel dengan Vikendi. Sunhawk tu main-main jugalah. Tapi kau janganlah plan nak dapat chicken dekat Sunhawk tu. Memang mati awal lah. Perempuan nak main PUBG, perempuan main masak-masak. Nak main masak-masak ni. Easy mesti masuk. Mantul. Tak apalah sayang. Perempuan masuk bukan nak buat apa pun. tu Farah tanyalah Izzy. Baby ke sayang? Aku dah uninstall PUBG. Rule of Survive je on sekarang. Oh tak main ni lah. Tak main. Dulu main Rose. Awal-awal dulu try kan. Tapi macam tak tahu lah. Tak minat. So main PUBG. Tapi sekarang ni kita tengah tunggu apa nama? COD. Call of Duty Mobile. So lepas ni kita main Call of Duty. Okay. Kita main Call of Duty. Kita nak donde-donde je. Kan? Alright, Mr. Yuri. Thank you very much. Kampret. Kan? Okay. Zatul lah, just terbalikkan je. Yelah, manalah tahu nama dia pandai-pandai. Terbalik-terbalik kan. Adam, jangan lupa iklan aku. Baik. Cimoy touch. Aku dah send gambar bakal bini tu. Banyak kau punya bakal bini. Abang Adam pandai nyanyi tak? Okay, kau nak aku nyanyi lagu apa? Tak semua lagu aku pandai nyanyi lah. Ada a few lagu yang aku boleh nyanyi lah. Baju raya kalau apa? Baju raya kalau merun. Ada yang nak sepasang dengan aku ke? Kalau merun. Hai Khairani Irani. Hello Shida. Seronok lah main benda ni. Seronok eh. Lepas tu aku dapat pula yang ni yang sedap. Yang senang tekan tau. Sedap ni. Ya Allah. Farah ada lagi ke tak Farah? Oh Farah. Cakap baby saya. Cakap apa? Cakap baby sayang sikit. Okay Farah. Ni. I tunjuk ni lah. Baru I sambil I cakap. Baby sayang. Bila nak datang BP? BP mana lah? Batu Pahat eh? Batu Pahat insyaAllah. Belum ada rezeki nak kesana lagi. Ada. Farah banyak ni Farah. Ada. Ada kek lapis. Ada kek lapis. Lepas tu ada kerepek tempe. You turun KL lah. Turunlah KL. Turun KL lah. Bawa you pergi makan tempat best weh. Turun KL. KL lah. Duduk betapa dekat Ipoh tu nak buat apa. Siut lah. As apa tu? As sikit.
Okay, dah dekat 6.5. I turun next month. Ah, turun. Nanti Zai bawa you pergi ni. Zai belanja you. Makan kat Pavy. Turun lah. Easy. Aku turun KL kampret. Kalau kampret ikut, kau tak payah jumpa aku si. Mukbang. Asmar. Macam ni nak sebut tu? Asmar mukbang. Tak faham lah. Sekejap. Apa ni? Nyamuk minum darah tapi makan apa? Makan maki lah. Nyamuk minum darah tapi makan maki. Ah, cantik. Cantik, easy belanja, cantik, mantul, mantap. Bila nak datang cepat-cepat sikit. Antara kasih sayang dan kekayaan, mana pilihan Adam? Okay, aku tahu for sure ramai yang pilih kekayaan. Tapi untuk aku lebih pilih kasih sayang. Kerana dengan adanya kasih sayang, keberkatan dan kenikmatan itu akan diperolehi dengan sendirinya. Dan insyaAllah, selagi kita berkasih sayang dengan orang, lagi kita berkasih sayang dengan setiap orang di sekeliling kita, kita berbuat baik dengan mereka, insyaAllah doa-doa mereka akan memberi terus kekayaan kepada kita, insyaAllah. Kan? Sebab kalau kau kaya, kau sombong, tak payah. Boleh pergi jahanam. Baju raya warna ni tahun apa? Baju raya tahun ni warna maroon. Dah cakap dah tadi. I out dulu. Jumpa dalam PUBG malam. I tak ada. I ada meeting malam ni. I main lewat sikit kot. Lewat sikit main. Ada meeting lah. Ada meeting pula. Hai bawang putih. Alamak, bawang putih. Bawang putih ni. Bukan kaleng-kaleng ni. Pandai guna AKM? Tak pandai guna. Pandai tembak je. Yes, you too. Happy Iftar. No Shakira Shah. Yes, apa ni? Zina Zahari. Selamat berbuka abang. Sabah dah berbuka ni. Alhamdulillah, tahu Sabah memang awal. Awal lebih kurang sejam kan? Alhamdulillah. Tak apa. Hari Ahad ni saya berbuka kat Sabah. Saya berbuka kat Sabah hari Ahad ni. Dekat KK. Dekat Golden Palace Hotel. Iya ke? Golden Palace ke apa lah nama tu? Palace. Tapi dia Palace Hotel tu lah. Kan? So, nanti kita berbuka cepat lah. Daripada orang lain kat Semenanjung. Waalaikumsalam. Singapore. Bila berbuka kat Sarawak? Sarawak jauh lagi. Tak tahu bila, insyaAllah. Mr. Najga, wadat bang. Handsome, kabare. Baik. Ainun Fatihah, jomlah main PUBG sama-sama. Asal aku buka je Adam offline. Waktu tak kena, macam mana kan? Waktu tak kena, tak dapatlah nak main sama. Ini kita dah habis main, awak baru nak on. Memang tak dapatlah. Abang buat apa kat KK? Palace Hotel. Kalau dulu kalau mungsing. Kot kat Palace Hotel kat KK. Ada apa nama? Berbuka dengan anak-anak yatim. Ada program iftar kat sana. Tak berlakon Juvana lagi ke? Juvana dah habis dah. Waalaikumsalam Muhammad Amirul. Ina Rosmarina. You. Apa tu? Assalamualaikum Adam, raya nanti beraya mana? Kita beraya kat Melaka. Saya tak ada kampung lain. Itu buat masa ni, itu je lah kampung yang ada. Nanti kalau dah ada kampung lain nanti kan, kot-kot dapat calon bini orang jauh-jauh, adalah tempat lain. Abang, bila nak kahwin? Tunggu awak carikan saya jodoh. Jodoh tak masuk-masuk lagi ni.
Hai Noshatika, buka apa hari ni? Hari ni kita banyak banyak benda ni. Tak tahu nak makan apa, tapi banyak benda ada tu. Kita terbaru lepas raya. Lepas raya aku ada 4 filem. Aku ada 4 filem yang bakal ditayangkan, iaitu Grand, Town Mall, Zara dan juga MOX. MOX, Master Petisan. Weh, banyaklah, banyak sangat ni. Banyak sangat. Walaupun orang kata aku suang-suang kuku, kan? Adalah hamba-hamba Allah yang kata aku suang-suang kuku, tapi memanglah aku, sebab aku banyak tawaran dekat filem. Kan? Tu sebab tak nampak aku dekat drama. Kalau aku banyak buat drama, banyaklah aku dekat drama. Apa? Tak nak raya dekat JB. Allah, tak tahu lagi. Tak ada kampung kat sana. Hai Ismahani Azra. Alhamdulillah, sentiasa memang rezeki. Thank you. Amin. Rabbal Alamin. Anasihah, thank you. Jangan jijik masuk. Yeah, betul. Jangan jijik masuk. Best lah kat Sabah buka awal. Yeah. Syayana Umaira. Hai. Mana budak comel? Budak comel tu kat rumah nenek dia. Waalaikumsalam Hadi. Dah hampir habis lah aku tekan ni. Kat ni tu kat rumah. Umur berapa? Umur saya 38. Umur saya 38 tahun. Mantul. Masa apa hari ni kita goreng-goreng ya? Boleh tak shout out YouTube channel saya? Apa tu? Boleh tak shout out YouTube channel saya? Bitch, swag on. Swag on. Okay guys, kalau kau nampak, kau baca benda tu, okay, bolehlah kau orang pergi follow dia, Aiman's Wagon. Okay. Wagon ke swag? Swag on. La ilah baik. Swag on. Aku baca, jangan. Okay, tu dah dia. Nanti follow dia dekat YouTube channel, okay? Dah lama tak nampak lepak dengan Alung. Oh, ada. Ada juga. Kadang balik Melaka, tapi sekarang jarang balik. Kita nak tengok Ara lah. Ara tak ada. Ara kat mana nenek dia. Nanti balik Sabah. Balik pada Sabah baru ambil. Alright. Tu tak nak raya kat Johor ke, bro? Lagi apa ni? Ada terfikir nak kahwin lagi ke? Ada. Ada terfikir nak kahwin lagi. Ada. Takkanlah tak ada. Mesti ada. Cuma jodoh tu tak sampai-sampai. Kayak manalah Shaliza. Ye. Kayak manalah. Kalau saya datang KL, abang bawa saya jalan. Boleh. Kenapa? Tak boleh berjalan ke apa? Jalan je lah. Yo Alia Syada. Makanan apa pula? Okey, hari ni lepas berbuka, hari ni aku tak ambil, hari ni aku tak ada makanan yang heavy untuk berbuka. Tapi after that, dessert, aku ada a few dessert. Aku ada kek lapis, dan aku ada keropok tempe, krepek tempe. Lepas tu aku ada ni lagi, popiah coklat. Tak habis lagi main pisik-pisik. Tak habis lagi. Banyak lagi ni. Sikit lagi. Besar kan? Dia besar. Apa? Siapa cakap suang-suang kuku tu? Adalah hamba Allah tu kata saya suang-suang kuku. Sebab mungkin dia lahir tahun 2015 ke atas kot, kan? Ataupun sebelum tu mungkin dia tak tengok TV kot. Kesian, dia tak ada TV masa tu. Kalau dia tengok TV masa tu, mungkin dia barulah dia tahu siapa saya, kan? Kan? Tahulah macam-macam hal lah diorang ni. Semua netizen. Macam-macam dia punya makanan. Kita geng kita picit-picit. Aku ada banyak benda ni. Sebab orang hantar parcel kat aku, ada banyak benda ni. Ada banyak. Besar-besar pula tu.
tegeng picit-picit eh. Sedap pun. Dari sini semua dah habis. Ini tak banyak tinggal lah. Semuanya dah ada picit. Ada mana? Ada kat rumah nenek dia. Ada. Saya masih lagi berlakon. Ada je cerita-cerita yang saya berlakon. Ada lagi cerita yang tengah main setiap hari Sabtu Iktibar kat TV3. Tengoklah. Lepas tu ada juga kat RTM. Tapi saya tak tahu bila ditayangkan. Tiba-tiba tahu-tahu dah tayang. Saya pun tak sempat nak update. Macam mana saya nak update? Kan ada. Okey, dah hampir habis dah. Dah hampir habis. So, lepas ni kita boleh memasak. Ayuh, kita memasak. Sedap ni tekan. Alah, masak simple-simple je. Cepat. Adam berlakon sampel kat Majo Kopi Mesin Baya tu best apa. Nampak besar je. Thank you. Hilang stress lah yang bubble. Hilang stress tu. Ni pun dah habis dah. Dah habis tu sih. Dah habis dah. So, bila dah ujung-ujung ni, kita bolok dia sekali. Ya. Yeah. Bolok dia macam ni. Lagi kita pusing. Habis. Okay guys, aku nak sediakan juadah untuk berbuka puasa aku. By the way, thanks sebab sudi tengok masuk kat dalam live ni. Alright, thanks a lot. Sayang korang. So, jadi besok jangan lupa pukul 11 pagi di FB Live PPZ. Okay, Pusat Pungutan Zakat. Dekat aku akan bersama dengan Pusat Pungutan Zakat. Akan ada live besok pagi. Okay, pukul 11 pagi. So, nanti jangan lupa tengok. Alright, so kita boleh berkongsi apa-apa saja. Alright, okay. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.